lutung ngan bahasa Indonesia ji pu le. Lotong kan? Angku, lotong ku. Kera. Buka kombu. Ayo, lutung. Bak bujo u. Kelang yang puteng buliung, nyan lutung. Itu kera. Siapa yang mampu menjatuhkan? Pegah lebade. Ilung 10 minit mutumpuk ah uyu. Kelang puteng buliung. Oh, ilung 5 minit tiada. Tajik karena kah 5 minit aja ujung. Di laju angin puteng beliung wati di putih aju lutung baik kalau angin puteng beliung tok panai di hidung imu mat watenya bak pucuk ungo ngoi kui balik kenan imu mat. Ilim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man fariha bi dukhuli ramadan haramallahu lahu jasadahu 'alan niran sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhu al-karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ibu bapa, adik, kakak, abang, para undangan, gure-gure, lontuan, ban-bandum, tengku-tengku, abu, abi, abun, abah, walid, ustaz dan ustazah yang lontuan muliakan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja itu milik bagi Allah pada malam yang mulianya. Di dalam kesempatannya Allah mentong memberikan kepada getanya yaitu umur panjang sehat badan sehingga getanya kedapat hadir berkumpul di komplek masjid yang penuh barakahnya. Tujuan getanya ibu bapa hana lain pertama sekali untuk mencari dan mengharapkan keredaan dan kasih sayang Allah, seterusnya tajak dengar ceramah agama, kemudian salawat dan salam hana tua dan hana bosan-bosan getanya melaki dan memohon kepada Allah agar selawat dan salam getanya selalu Allah limpah syurahkan, selalu Allah sampaikan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Seiring dengan itu doa restu getanya bersama kepada para alim ulama, baik ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhirin, juga ulama-ulama yang mu'tabar yang mentong nasiro dua tuk di atas permukaan bumi Allahnya. Yang mulia Imam Syik ketanyo sebagai pimpinan hukum yang nadi gampung ketanyonyo beserta dengan jajaran hukumnya lontuan laki ma'ah bapak anak mungkin lontuan sebutkan satu persatu yang sangat lontuan muliakan bapak kesyik selaku pimpinan adat beserta dengan jajaran adat yang nadi gampung ketanyonyo yang sangat lontuan hormati ketua pemuda segenap dengan pemuda dan pemudinya yang lontuan hormati, ketua panitia pelaksana beserta anggota yang lontuan hormati, walid sebagai ketua BKM beserta anggota yang sangat lontuan muliakan, bapak Syamad yang kehadir yang lontuan hormati, bapak Koramil yang lontuan hormati, bapak Kapolsek yang lontuan hormati, dan juga bapak ketua MPU yang lontuan hormati, dan Bapak Imam Mukim yang lontuan muliakan. So lembu no. No ame tu lo ingat-ingat je bunokon. Gaduh oi. Pada gure-gure lontuan yang kehadir malamnya tungku-tungku abu-abu, abi, abun, abah, ustaz dan ustazah yang sangat-sangat lontuan muliakan. Kemudian juga kepada seluruh kaum muslimin, ibu bapa, adik, kakak, abang, para undangan, tapi sigo aja ibu bapa, bahan hatinya lelum bunuh soso yang sangat-sangat lontuan hormati. Terima kasih lontuan kepada gure tengku moderator acara yang kaguhoi lontuan tuk dong di ke bapa ibu hana trip musiat untuk menyampaikan ceramah agama
insyaallah tiati akan ulun sampaikan ubina alme yang saahnya Allah pusinggah ba ulun tuan. Ibu bapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seperti biasanya sebelum ulun tuan melanjutkan pembicaraan lebih jauh lebih dile ulun tuan melakai maaf karena kesilapan dan kejanggalan dalam penyampaian ulun tuan ini nanti kadang silap lidah ulun tuan, out loss control ucapan ulun tuan, gasa kadang narit ulun tuan. Jid ke sakit hati kadang tu wate bapa ibu dengo tupeh perasaan kadang tu wate kakak abang dengo jauh-jauh sebelum hal itu terjadi melalui mikrofonnya lebih dile ulun tuan melaki maaf. Pekai ibu bapa apa maaf? Alhamdulillah. Yang kedua, anyo malamnyo tanya ibu bapa ulang-ulang kaji mentong tanya. Tebak mono bertap muka secara langsung lagi malamnyo ngon ulun tuan ngai ibu bapa malamnyo belum pernah. Ini kali pertama. Boleh jadi dan tak tertutup kemungkinan ini yang kali terakhir bagi kita nyu bertap muka yang lagi malamnyo. Mungkin kadang sebahagian daripada ibu bapa nah kadang kalong-kalong video ulun tuan bak TikTok yang ibu lewat nyu. Nah sebahagian kadang yang kalon bak YouTube nyu kadang tulang yang pernah ulun tuan sampaikan tulang balik malamnyo. Anggap mantuan untuk sebagai ulang kaji terutama bagi pribadi ulun tuan sendiri, yang kedua bagi ibu bapa abang kakak yang kehadir kuno. Sebab pu yang dalam TikTok hantam ulun kalon, pu yang kai pu dalam YouTube hantam ulun nonton. Mangko hana mungkin ulun nonton ulun. Ulun nonton ulun yang ulun nonton nyan kenyan ulun. Mangko hana indah, kurang etis. Hana manga. Amunan. Jadi nya menyana ulang-ulang untuk ibu bapa anggap mentanya sebagai ulang kaji. Ah dah ya. Hanya ka ibu bapa bantuan bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 bulan sudah. Dan tuan jak-jak lagi nyo yang belum lun piyuh lo ibu bapa. 4 mantong lun jak yang rame oh awa ino. Emang wanita itu yang terbaik sebenarnya, the best. Ya. Yeah. Nyo macam dunia kakak ibu lun tuan ban bandum, tapi perempuan masih mau taat kepada Allah. Yang rame majelis taklim inong beragam. Yang tim jak wirid yasin inong beragam. Yang rame jak dengar dakwah inong beragam. Yang rame lam nuraka inong beragam. Awaknya kakak inong awaknya tengah awaknya. Kenapa di malam Isra wal Mi'raj Rasulullah itu kebanyakan yang dilihat Nabi itu adalah seorang adalah perempuan? Kejit uwung inong yang paling ramai ke dalam neraka. Apakah mereka itu tak taat kepada Allah Ta'ala? Apakah mereka tak mau datang ke wiridan yasin? Mau. Puhana tim jak jamaah tim. Puhana tim jak majlis taklim mau. Coba koncit ramai uwinong. Kebanyakan perempuan yang dilihat Nabi di dalam neraka itu kakak ibu dan tuan ban bandung, yaitu wanita yang tidak mau berterima kasih kepada suami mereka. Nah kalian-kalian ini kalian-kalian kenapa nyokin, nyok serius nah ya bi'u filap lako ilap awak nyok ngalak kepeng balako hana hijau tincu babah awak nyok. Tak terima kasih kalian dari dulu. Ancur tapak jaro kamu, ancur tapak geki kamu, kamu meminta kawaknya. Jatuh harga diri kami untuk supaya kalian bisa bahagia. Tapi amin terima kasih. Dan tak sedikit seorang perempuan yang ditemukan Rasul di dalam neraka itu, yaitu perempuan yang suka meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang jelas. Dan sekarang itu sudah mulai marak terjadi. Nah kan? Nyonya bio ile, nyonya dalam kampung lama ramadhan ile. Nanti tak kengke agama. Gila. Segolam lom kengke agama, waknya wajib ile. Anak kena nanti. Jadi ya, patipun kita mau Nabi dalam neraka itu, ya pemuen-muen li malaikat Jibril, nya kenyo beda Nabi tamong lam neraka ngon tanyo tamong neraka kakak ibu bapa. Munyo Nabi tamong lam neraka, neraka jamuen. Munyo tanyo pilih kici juinan. Jana tu biak li ya. Pertama itu dilihat Rasul itu seorang perempuan
yang di mana mereka itu mempunyai mulut luah babah tujuhah. Lagi babah rot. Pernah kalian ke babah rot? Angkanya dengan babah awak ini orang. Luah babah. Bibi ha. Yang bibi. Lagi ban dalam motor tu pasal angin lah. Mekilat. Merayak-ayak ke bibi itu nak atuh-atuh hanunan. Kekalan Rasulullah mekilat bibi Jibril. Ya Muhammad, nyapa Jibril mekilat tak Jibril? Nyan bibi Muhammad. Bibir apa kayak gini Jibril? Bibir-bibir. Masa bibi pura-pura? Nah mungkin. Siapa pemiliknya Jibril? Itu tamsilan daripada azab untuk umatmu ya Rasulullah. Seorang perempuan yang suka meminta talak kepada suaminya tanpa alasan yang jelas. Tilaplah kau biu icukeh gelinyung dan nyuhana sayang leh kulun talu ajulun. Tilaplah kau biu anawah leh kulun puolun bak mak ngun ayah lu. Hanya ingat-ingat akan bantu-bantu. Jangan kalian minta talak kepada suami kalian. Hai lontion tunggu, ipa lontion tunggu. Kalian punya wali. Lapor kepada wali kalian. Bukankah dulu ketika kita menikah yang dipertemukan wali dengan wali? Gamon aga wali, bangon abang ataukah ayah ataukah nek atau abang atau adik. Itu kan wali kita. Mbah wali jak mengumpak dengan wali. Ilon hana wali no tunggu, lon dari senabang tunggu. Hana wali lo nino, bukankah kita ada kepala dusun? Kita tinggal di kampung itu bukan sendirian. Masih ada orang yang mengayomi kita. Tanyona kepala dusun, tanyona Pak Geci, tanyona Pak Camat, Pak KUA. Ya Allah ya Karim, Pak KUA yang luntuan muliakan. Duo lo mono. Ai, yang luntuan muliakan. Tengok dia ingat nyan ku mudokon, hana dia ingat. Oke murah Pak KUA, oke murah Pak KUA, Pak Koket, oke murah. Rab beliaunya berperan penting dalam pegawai-pegawai nurung. Nyana katanya, sabar dia biasa orang. Nikah di bawah tangan. Nyaya, ada KUA. Tanya ipa ni lah kau tinggal pegawai lorong, pak lorong ayo kutikan dia kacayi muka. Lorong tu mumpak dengan kau dia. Kalau kayu tak badan lah kau dia, pakai kecil tu tau. Kalau hanggutnya muruki pantungku, mereka akan mempertanggungjawabkan hal ini nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikinya iki. Nah ya. Akai bunda mandum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lege kana lam nuwaka watenyan i. Agam pun tidak sedikit. Agam aneh ji ide. Maka anakku bangga tanya bang, laki-laki kebanyakan yang dilihat oleh Rasul di sana ialah laki-laki yang dayus, laki-laki yang tak merasa cemburu, yang membiarkan istri dan anak-anak mereka untuk bermaksiat. Kemudian kendaraan dia berusaha untuk mengadakannya, kemudian pakaian di blow. Berbena ungkutna pokok di bidang material mandumna punah dengan keluarga, tapi suami itu kurang daripada kewajibannya mendidik batin seorang istri untuk menjadi istri yang salehah adanya. Dan nyokade terjadi batanya jino bang, betapa banyak kita laki-laki membiarkan istri kita buka ulai ngan daster tu bir bak kedai yang selu dong daster panung sampai giti tu pringit di malam. Anjir. Kita suami pura-pura tak tahu. Tanya singo yang akan dipertanyakan di hadapan Allah lah. You. Nyah kada. Kude. Ule tu. Sipon dia buka lam tu. Singo tu. Yang nyanyang dong tuk 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 tu. Nyanyang dong. Kedirikannya oleh Allah Ta'ala tengah di akhirat. Napu tak jauh. Napu tak jauh. Ada tengok lagi nyawa. Bek tak fikir punya tegadi gelah tanya di pengadilan Allah tengok. Jamaah tanya na majlis taklim kita ikut. Solat tak kita tinggalkan. Puasa Ramadan juga kita tunaikan. Puasa Senin Kamis tapubun amal kita berlimpah banyak nantinya. Ketika ditimbang oleh Allah beratlah nun bacut. Alhamdulillah walillahilham. Ketika berat sebelah kanan, apakah kita sudah terjamin untuk selamat sampai ke surga Allah? Belum.
Oh najit nyo inong yang dilikut tanyo lihnyan kiban lihnyan aning-aning tanyo kiban lagi nyan i tanyo kena damong dalam surga ilikutnya iu mainong tanyo pulan bin pulin pulan binti pulin dari lam ujung i kena yang kinong tanyo simban dak badan iput sagotimang menan i ati cingka majik ka kelinong tanyo timang li malaikat jitun bahwi jabat tanyo kena malaikat mak ancur dak buang je yo malaikat mayang na ana puasa genyan ji tu ule tu uam kampung lu malaikat oh majik dalam neraka majik malaikat di dunia dulu saya banyak melihat pengadilan tapi sedikit kami dapatkan keadilan di dunia pengadilan berpihak kepada orang yang ada uangnya dan yakin pada hari ini saya yakin pengadilan Allah yang menghukum sangat begitu adil dan uangnya malaikat ingin menuntut keadilan keadilan pula dan hana sumayang malaikat tak pernah suami long memerintahkan dan sumayang dan hana puasa malaikat suami saya tahu tapi dia tak pernah menegur saya tak menutup aurat hana masalah bakna kolon sebenarnya dulu ketika saya masih bersama orang tua saya dia telah berjanji kepada Allah bahwa dia akan menjadi suami saya yang berpertanggung jawab untuk mengambil kewajiban ayah dan tuan yang dipundakkan kepada dia qabil tu nikah habi mahrin al-madhukur halan lim kawin alam dia asing nanting malam dong tahu mau kau lah ibadat dong ramai aja bayang tu lah kau macam yang tepi-tepi kena tamu lancur gai malaikat bang bangkat bangkat dong deh oh ini orang bang menurut ke ribu ini oh malaikat no. Kelenang dia pun orang je oh nyohan dah lewat bang sim hana pajak mati jadi dia di neraka bang saya mudah kasi uat wadahnya bang menyajilah neraka neraka aja pun makufan lah kelainan tanya naisa bang naisa lon lagi nyobang karena engkau lalai daripada memimpinku ketika hidup di dunia dulu bukankah kau seorang pemimpin saya yang dipimpin kenapa kau lalai dalam memimpin aku ketika engkau hidup di dunia bersamaku dulu lona natuk uleh bang lagi biasa kemudian lona natuk jilbai bang lagi biasa lona natuk mayang bang lagi biasa dan tak pernah kau ajarkan aku tentang bagaimana sholat yang benar ya kewajiban lona kau orangnya lain ya jenang lain anak bisa watinya kekele malaikat bang anak istri amanah anak istri jabatan harta itu amanah Allah menyanyiakan amanah dosa besar orang yang dosa besar tak layak duduk di surga Allah jadi kiban malaikat bang kakak gede ju ilang kala nak ulang balik baik ilai malaikat lu nego-nego wajih ilai je maai kah sayang ke lun je nanti ingat kah hati gampung dilai paki lun sayang ke kah pe yang naik gop lun pernah ke kah gop nak kukah dua buah pintu kah yang perut lun belurnya pemuta utang pe gop sekopi kah enmek lun mita igop agia ii kah orangnya yaris lun belur ngai biu mangat gaduk orangnya gop tumpak ia teka sopa lembang kah supreme bed double bed lun ku mita jino kah uah ke lun je maksud bang belur kong kong tu ikah kajak juga deh lu bagi gede ai tim ah ai tim sayang ni kulon tunggu sayang dia kepada aku sayang yang didoknya di akhirat hana sayang mengkai tubit-tubit apa yang nurata kat pintu apa dah sayang engkau ngang jita hilah juga dalam gede ya ingat tau betapa banyak kita seorang laki-laki lalai dalam menunaikan kewajiban kita tentang mendidik seorang istri banyak punya di bidang harta lebih kadang tajuk
menjadi bidang kadang penanya tempat tinggal lebih menawak lain. Tapi ingat bang, orang laki-laki yang dilihat napi di neraka itu kon agam yang hana sumayang, kon agam yang hana puasa, kon agam yang hana jamaah, kon agam yang hana majlis taklim. Mereka di dunia ibadah, namun melalaikan kewajiban mereka terhadap amanah berupa istri yang Allah titipkan kepada mereka. Berbahagialah abang-abang lun yang tu malamnya golong mengkawin. Selamat awaknya tengok. Jino aku nangkun kawaknya walaupun ikut menang selangkah awaknya dia tengok. Manyo nak rencana mengkawin duku, mengkawin you. Gengnya ini. Pokoknya yang meninggal golong mengkawin, selamat. Yang tadi mengkawin yang ada jaga bang. Oh ya Allah ya Karim. Walaupun pernikahan itu nilai ibadah di hadapan Allah. Pernikahan tanya mengkawin, hanya tanya mengkawinnya yang tentu mengkawin, yang nanti mengkawin ada pasal tak hancur mengkawin oleh pakon yang kamati rasa anak ada pegunya. Ada doa hanya kan? Ada pegajinya orang. Na pabilah lebih leta mengkawin, na tanya kekurangan segolam tak mengkawin. Iji sih kena lagi nyan. Tapi di akhirat nanti bila hanta didi awak inong tanya bang, istri kita dan anak-anak kita itulah yang menarik kita ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dahlah ya, tahu persoalan dasar tanya bunuh. Pul persoalan tersebut cikgu lam tak pun lam. Yang bulan Syaban, yang lu ulang kaji biu, lu ulang biu. Bulan Syaban kan lewat. Malam ni sepuluh Syabannya Allah paling lega pengampun umat Nabi Muhammad yang tim laki ampun. Itu paling banyak. Malam yang paling mulia di dalam dunianya ibu bapa setelah malam Lailatul Qadar itu malam ni sepuluh Syaban. Malam pergantian buku catatan kita. Ada? Malamnya semata yang laki ampun kepuampun desa oleh Allah Ta'ala. Kecuali ada beberapa golongan umat Nabi Muhammad, walaupun dia meminta ampun, namun Allah tak memberi ampun kepada mereka. Tuh, pertama, khati ur-rahim, orang yang suka memutuskan tali silaturrahmi. Mupaki sabi-sabi tanyo kakak nyo Ramadan kata bang. Nyo Ramadan kata nyong pakai tabi-tabi dan nyong tetangga-tetangga nata meget, kemudian nyong macam tu gajah guda kadang untuk permasalahan-permasalahan pribadi atau permasalahan-permasalahan politik. Nyong padi uro yang kau lekot dan nyong balih memilih. Nyong yang kalih ke aku, yang goh, tengok dah pilih lom. Okey nyan, maknanya yang hana menang bekun ke yang menang, yang menang bek penyek-nyek-nyek yang hana menang. Dan nyong lagi nyancik macam akak anak pun pakai-pakai, tim tu tengok tim sukses. Pemilihan sudah selesai. Walaupun pemilihan kau selesai ulang kaji, nyu tetap pat mantong lun dakwah lun pegah kakak. Pat mantong lun pidato dak lun pegah. Walaupun pesta demokrasi telah selesai, namun kita belum selesai untuk mempertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya ketika sampai kita ke sana. Ingat yo. Kakak-kakak lun tuan Bandung, pesta tanyo kalu, pemilihan tanyo kalu, perlu kita ingat. Tanyo mesti siap-siap untuk mempertanggungjawabkan buat tanyo dalam pilkadaian di ketika sampai di hadapan Allah atuh peng-peng calik yang kata nyocok. Ingat ah. Peng calik yang kawak nyocok, awaknyo bertanggungjawab tengok di hadapan Allah. Mangkai juk ke bujok? Kai juk ke bujok? Ingat. Betapa banyak calik-calik tanyo cedara-cedara tanyo yang mumang karena salah awaknyo. Peng ni wacok, dia nak wacok. Bu dak akai tanyo. Lagi nyo akai tanyo kakak abang. Begini keadaan kita masyarakat. Lagi nyo buat tanyo masyarakat mengidamkan pemimpin yang adil. Hana pulumpo. Hana pulumpo ya. Idenya lalai tak pegah pemimpin dan yohana timang pemimpin pada inti dan dasarnya kita sendiri sebagai rakyat yang dipimpin juga tak benar. Ijo engku, nanya, nanya nih persiap mah. Nayang cok leh kotu, nayang cok lima kotu, nayang cok sejuta lima kotu. Menyo inongnya agak jujur biu, tirondong cok, nyai cok, yang buri agam. Tanyo agam bang, ancur dah buat nayong. Sona bakal dia kupi, so tulak tarik je boleh. Masalah pilih urusan duduk. Hanya ingat-ingat. Kenapa ada masalah? Tapi ingat. Eh kan? Akan takut tanggungjawab di hadapan Allah. Anak tanya tanya buat budaya haram. Anak tanya nak buat pesantren. Tapi yang tanya tak tarik je. Oh malik tanya dengan Tuhan.
Inilah krisisnya kita seorang manusia, krisisnya kita seorang hamba nyukino. Makanya kakak-kakak dan teman-teman nganwanyo untuk pertanggungjawab sing di hadapan Allah ada apa yang kawak nyoco. Ilon hai lon pertanggungjawab ki bancara tunggu supaya beli lon di akhirat singo pulang balik penjelek ah. Pulang balik. Kabe tunggu ki ban soyu pabe. Pulang balik. Nyo ana peng nak ke balak orangnyo. Ayahi ler tu. Kebu kuak pulang peng di yo nyane. Kuak pulang peng tigam yo nyane. Hai kurang menjawab ikah leruduh piju kebur ilan 2 juta sengah pokoknya lagi ulang kakak anak ik tanya tengok kakak tacok pengen tablo buru tacok peng tablo minyuk minyuk dipajuh li anak-anak dia tak pajuh danyo melintir danyo inanji pajuh. Oh ya Allah ya Tuhanku, sesuatu yang kita beli dengan barang yang haram kullu lahmin nabata min haram fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh daripada barang yang haram neraka lebih layak mereka tempati di akhirat nanti. Maukah kita begitu? Alah dengku menyanda kayu dengku nyanya kenyang dengku nyang kenyang tiga ayo dengku nyanyi mau temui di puan ane kita nyawa dengku nyang kenyang tanya mandu malah kandanya nyang kenyang supaya pakai cara aja ibu hadir yang hadir ha ingat ya tadi ramai cedara-cedara tanya yang mumang bangkar nabut tanya kakak. Di bom di gempung tanyonyo leretuh tidak butuh suara 100 orang. Pengenal 100 suara 30 juta melalui tim sukses. Di bom ini gempung serangan pajar, serangan tengah hari, serangan tengah malam, serangan terangan bak dapur, terangan bak lapangan, bak kedai kopi ya. 30 juta yang diharapkan suara 100. Ketika TPS dibuka, ketika wadahnya tong dibuka, pemilihan suara dihitung. Siblah nek mudemu. Kan mumang jelek. Nah salah ikut lepak salam pasar pagi ya kakak polun. Nyawa teh bom serutuh itu biar susi belahnya. Yang mumang so ada yang koncalek tim-tim sukses itu. Sebab jelek fikir tim sukses hanya bagi peng. Tim sukses pada kali bagi peng. Tanya ke kai buri-buri. Curah kai ni. Iya ni. Mulang peng. Jelek ya. Nyo memutuskan tali silaturahmi. Nyo mengaget-aget tanya sabit-sabit tanya jino. Nyo walaupun tanya talu calek bangpeng tanya kabe pun ikhlas ju malah ing kebanda pergi mancik kata lu. I pulang anali ya napa pergi. Nyo tajuk lo mi. Nak pulang de manyam ba awai lo. Mantungku ku pusi tungku pegah tungku lo ku yunda awaknya supaya gelah lo dia di pengendaran Allah tengok. Nyo untuk gelah lo no. Awaknya patih-patih hamba be. Sanaya. Lo de tanya oleh malaikat dengan Ismail, lo malaikat. Nak ceramah di dalam ujung? Nah. Nak tiup pulang pencalek? Ya? Nah. Tak kerja naik pulang? Batat tungang lah kan. Selesai dong. Ia nak puku jauh. Kan yang dan pegahnya mesti berawaknya patih? Tidak. Apakah dan pegahnya yang awaknya patih dan kecewa? Tidak. Anak. Pemahabalon. Pemahabalon. Mengabak ulama-ulama mentau yang memang tongan Allah ada yang tidak mematuhinya. Apalagi lun mende-mende lun no. Cuma lun kewajiban lun putro patih-patih hanba be. Nah kaitannya adik-adik lun tungku-tungku, jangan-jangan pernah bosan kalian mengaungi, yaitu menggaungkan tentang yang haramnya. Pegah hai patih hangku, pegah, pokok tu katanya pegah supaya gelah tanya dia tengok aman tanya menang nah ya kemudian menyo namu pakai sabi-sabi tanya namu cungom-cungom sabi-sabi tanya dalam kemung ah kakak ibu dan berandu yang pertama tak dalam kemung ah tak jirat singo iaitu ngon laku tanya di rumah ini minta maaf malamnya nyo dari sebahagian awaknya yang hadir malamnya. Nah kadang sebahagian tanyo yang kedua belum pisah tempat ih ngolaku. Rumah sapat ih beda. Lako ih bak dapur tanyo ih langkama. Munyo lagi nyo tapu biyu sampai teruk lampu asa tengok paki keuntung mati tanyo mu buka bang ih mangan razai. Tanyo mari ngwani agam ji mari ngwani indong tak kalau deji kalau lain kalau madanya kalau mahu lain ih mangan razai lagi nya. Makanyo wo inon tu kakak boleh jula ko denyo ba pintu kamar malamnyo ino juta eh ayah hari kena kakak ju malamnyo kaji ino tak eh nama salah li dan tanyo bang menyo hanai peduli kadang tu komplain kadang awai jiwo ada tamu lang kamar ujo buka pintu kamar tu kunci pun ada
Munya ada kunci jeng kaji aku ehnan. Tanyong lagi nan. Munyo isengap berenda jeut. Isengap mentok nyam jeut. Iji jane jawab male ai kom-kom male sebut inong ha dua ong han han tapi ong lagi nan. Embung ayo embung. Di ayo. Sok jual mahal. Makai tanya nya kan tanya kan bumpum. Di lu inan sengap ai, ya kan? Ada mau ju. Ha eh ju. Putu nampang biu. Kanan ci tengah ni. Ini untuk supaya beramahan kau lagi nya. Seorang istri yang tidur di malam hari sementara istri suaminya murka kepadanya, maka mulai malam diihnya ibu bapak penduduk langit ciptaan Allah senantiasa mengutuk istri itu sampai pagi harinya. Agenya. Anak aku petih aku, anak petih tak baik. Kalau aku pegah benar, lu pegah dah. Agenya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang di mana mereka urang yang hana gepuan pondesia oleh Allah taala singo di akhirat dalam tungku, urang yang galak mabuk-mabuk. Hanya adik-adik. Maluk si bakle. Menggelek ya. Pi bakong sarang tinggung mu pingkam lam god nan. Melawan-lawan kaki waktu. Kau pengalaman tunggu hana. Ayah, kaji video deh, kaji video. Ada tiga perbuatan apabila kita melakukan perbuatan itu tengah tapu buat-buatnya mati tanya, maka Allah wate gecabut nyawang, kemungkinan besar kita tak membawa iman ketika itu. Na'udzubillahi min zalik. Pertama, nyomnya tak tengah pu buat-buatnya. Tengok tak pubuk-buknya, parwatenya tanya mati. Oh ya Allah. Ya Bapak itu. Parwatenya mati. Tak membawa iman. Masalah bawa imannya kan pula ini. Masalah jintiumnya tak bawa iman. Kekal selama-lamanya di neraka. Sama tanya orang awak kapi. Nyo yang hancur tanya. Yang pertama. Nyo kalau mati tanya mati adalah kebek. Tak jit berjiuh anak tanya daripada buatnya ibu bapak buat yang hinanya. Anak-anak cucu-cucu dan tanya ke puji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama, nyelak mengagak kutu bi ulum pegahaba di ketika seseorang sedang berzina. Tidur dorong tengah muzinanya iman ba ubun-ubun itu. Munyo watenya ditarik nyawang oleh Allah taala. Abi melinggai kumah tak membawa iman. Yang kedua, di ketika tengah tacok ada gok dengan tacok muju. Tak puplung kami yang gok ngohon dah. Kenong tangguh lipok di kami yang malah tinggal. Mutapih kenong titang honda. Bukutuh hidung melinggai. Anak memang. Tak membawa iman. Maka imnya puplung-puplung kami yang gok bergaya-gaya biu. Biar sampai mati ni. Ay tunggu pukunuh tunggu kon. Belum peringat. Tak puplung honda gok. Nyo adik-adik dan apalagi sekarang. Oh ya Allah ya Karim. Adik-adik lontuan tanya urang Islam deh. Orang iman tanya. Tanya na Tuhan. Ya kan? Dak jitnya ada-ada lah yang. Jino bak tanya padik malay. Tanya Aceh Seramo Mekah Begal. Tanya kana. Yang hantum tak dengar nang kanya jino kana. Ah, lelaki terdekah juk ju. Oh juk ju jak ju. Yang agam-agam jak ju lelaki terdekah. Lelaki temangan oleh. Nyah anak oh nyi. Wah dia. Tegolai. Tegolai wah. Ni cik tengah hidup dua empat. Wah jak ju. Ya jom buat tau. Ibu-ibu jom jom. Nara obe obe jom. Mau obe mampu obe mampu obe jom jom. Maka pelain yang lebih-lebih belum. Kuih anak miak benar ketahu juga nak. Hanya tak pernah tunggu kiban. Kerabu-kerabu haji bertahun nanju tebang-tebang. Tiblah haji nama taklah kamu. Hanya tunggu tebang-tebang anali. Kami pun belum oleh ayah anak miak. Kiban tunggu. Culok-culok nak jarak kenal. Mati oh naju. Biar ditarik mata yang kena. Ayo. Ayo jom. Ya. Nyangka ka kalon-kalon munyo teke di trip dak kota iki kalon ho lain bet trip danya hana inan. Betampin di upah lagi gupo gale gore getanya Walid buno jangan sampai saudara kita malu. Kadang cik memang hana pegeju, cik hana. Hana tanya anak Aceh ho yang pelit. Semuanya kita mau memberi. Man hana pu taju. Oh ya. Taju yang agam hana. Ya inong cik tabah kotak.
amaun jule dendangnya. Be pulih kota bangga ho ayu nanyo. Dah ya? Sayo. Tengok ta cu ata go. Nyan ibu bapa doman bandu mabang kakak munyo mati tanyo watenyan. Mati kemungkinan besar kita tak membawa iman. Pakon iman berdiri di ubun-ubun ketika itu. Yang ketiga, ketika tanyo tengok mabuk-mabuk. Yang tengok mabuk, oh ya Allah ya Karim. Tengok pikiran tanyo hana kata tak mabuk ya ayah hi fikir adik ayah hi kadang-kadang yang dong ni fikir adik ke ayah tak misi adik dek ikini ayah hi maka katanya kau nak timang le yo. Maka perbuatan iblis itulah mabuk-mabuk kan makanya adik-adik lontong bandum kaji piyo dia mabuk-mabuk genyan piyo hana lontong acara piyo ni tunggu tanyo mbak dodor-dodor, mbak dodor-dodor, tanyo mbak dodor-dodor. Mbak ngon-ngon tanyo yang kabiasa, teman dia bisa IPU, kiban cara IPU. Menyobak lu, hana pendapat di bidangnya, sebab tanyo hana pengalaman di bidangnya. Jadi mbak yang pengalaman, yang tanyo-tanyo mbak ngon-ngon tanyo kiban cara IPU. IPU deh, alkohol yang memabukkan dapat merusak pribadi kita sendiri dan juga merusak kebahagiaan kita sampai di akhirat nanti. Abang kakak ibu dan mandum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang galak mabuk dalam bulan Syakban, badun 10 Syakban tak dapat ampunan daripada Allah. Yang kelai, orang yang ana menerima ampunan daripada Allah dalam 10 Syakban yang tau. Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Belum sempat meminta ampun kepada kedua orang tuanya. Hanya ibu bapa orang Bandung. Bak malamnya tak akan membawa iman dia. Maknanya pun tak akan diampuni dosanya oleh Allah di malam nisfu Syaban. Ini abang-abang orang Bandung. Adik-adik terutama adik yang muda-muda mentong dik. Kalian yang masih kecil-kecil, yang muda-muda tanggung. Jangan kalian berbicara kasar kepada orang yang mengajarkan kalian berbicara. Mak atau nyonya ke yang puguno tanyo mari. Tak layak bagi kita seorang anak mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tua yang gepul tak teh tanyo pegahaba ketika lancar kita berbicara mak tanyo ayah tanyo mangat ta pegah le pupu. Kemudian yang tanyo yang kamu kawin-kawin bang, nyo beringat bang. Padit rame tanyo lako nyo yang kata mu kawin. Tame tanyo nyo bak ta putimang inong kadang cita mu pakai ngon mak tanyo. Kebanyakan daripada kita kadang-kadang bak ta putimang awak rumah tanyo jit hana pegahaba tanyo ngon mak tanyo. Ngebuingat bang. Surga istri di bawah telapak kaki suami, surga suami di bawah telapak kaki ibunda tercintanya sendiri. Bek sampai tak petimang urung yang curuga yuk tapak kaki tanyo, hancur curuga tanyo yang na yuk tapak kaki mak tanyo. Nyebu ingat. Ni ibu-ibu lagi yang cakap kakak. Jangan kalian komporin suami kalian untuk marah kepada ibunya, durhaka kepada ibunya. Seharusnya awaknya bersadar. Ingat ya, bersadar awaknya. Munyona lako tanyo tumuruka bak mak umpama. Durhaka kepada orang tuanya. Kalian yang berhak untuk melarangnya. Pusuan. Cik gini andi. Oh. Dia nak kerali pula nyana. Ya, saya menyona kilat lagi nya. Hey, kalian yang melarang suami kalian untuk durhaka dia kepada mamak mereka, ayah mereka. Jangan, bang, bak tumbuh ke bak ma. Pukusan kah nama kah? Nyo kama salah mak lo. Pintu suku galai dapat reo. Tinggal nyo tanya tumbuh ke bak ma tak mau ke? Mai lo tinggal aku dah mau. Nyo pindah-pindah suku galai tu mek deh. Iya, ya. Pintu surga kalian di bawah telapak kaki suami. Karena ulah kau tak mau kawaknya, ha? Kau tentu akan mau juga deh. Kalian yang merah. Tam lah kau danyo. Tam lah kau danyo baik temuk ke abak mak mana ya. Ini maka akan teman mandum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dah ya? Kalian. Jadi itu ada tiga inilah orang yang di mana mereka tak mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nyo Ramadan kato. Bulan Ramadan nyo bulan ikhtisas yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Fadilahnya tak diberikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Ada dua yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Hari Jumat, Ramadan.
hari Jumat itu pernah diminta oleh Nabi Musa. Nabi Musa pernah gelake uro Jumatnya ke Nabi Musa dan ke umat Nabi Musa. Pakon, karena Nabi Musa tahu betul bahwa fadilah surat Jumat dua rakaat itu luar biasa besarnya. Gini ibu bapak ya, ngulang kaji tanya biu. Di ketika Nabi Musa gejak kontrol umat, watenya Nabi Musa bertemu mengumpok mensineng anak bate, beterata awan anak bate, besar anak batunya. Manda raya dah anak bate, kon mak bate. Sebab anak yang anak mumak yang ke bate. Ada besi mujib nyotak mengumpok bate, pada kun. Anak bate, mak ai home. Pokoknya anak ini. Adi menantuk Nabi Musa bak sini anak bate yang ilham daripada Allah. Musa, nalun tuan ya Allah. Ketuk batu itu dengan tongkatmu. Get. Gecok tungkat le Nabi Musa ke getuk. Getuk gepeh. Gepeh bate yang kon tungkat ya. Nyatanya biasa lambatnya kon menghidupin kutuk pap lagi nyantuplah dua batik terkejut Nabi Musa kon menghulayan urun Tuhan kon Nabi Musa yawa no yawa kon yawa nyan puput yawa no berzikir dah lama 70 tahun ya Rasulullah terkejut ya Allah kah 70 tahun yawa no yawa. Hana yang ada dubi-dubi. Hana pintu, ada aku dubi. Malam batik, apa pintu? Niku orangnya nak ke Londonnya alam. Mah anak duk yang lain no? Duk. Mah punya duk pun yang lain baju anak batik. Konji. Di ketika saya lapar, wahai Musa, izin Allah ketika itu saya menghisap ibu jari kayak ini. Hanya nang jauh jauh. Induk, induk kalau batik di Laboji. Induk. Ini apa ikan? Nang jero, mak jero, inong jero, nama oh inong, inong jero, ayo, yo, jari, pin, konon satu riwayat dikatakan ketika dia menghisap itu keluar madu daripada ibu jarinya ini, madu, nyokon madu lebah, madu tangan, Islam, zikir lagi. Bangga Nabi Musa katanya. Bangga Nabi Musa. Lagian bangga Nabi Musa ibu bapa, gekeli Nabi Musa ya yawa tamong balik. Good. Lagian getamong balik, gepeh balik batin Nabi Musa, mutaho balik. Yawanya hanya lupa duit. Dah. Getron Nabi Musa. Geja dalam keadaan bahagia. Perintah Allah ketika itu kepada Jibril. Jibril, lalu tuan ya Allah, tegur Musa. Get ya Allah. Turun malaikat. Katruk minta cepat sayup Nabi Musa itu 600 apa ya figo kipah malaikat Jibril kerana sudut on tapak figo ke kipah tempat getrum figo ke kipah ya menyata truk tak sudut on tapak leru betun sampai umur ya payah tanya ujian anak tanya olehnya ini nom tanya malaikat Jibril ke kipah tiga tak sudut on tapak 3000 tahun payah tak memang lako juga. Katuha tanya kalau ia ni dah pegawai ni kasih tuak jelam. Wasiat bapak ni tanya kalau pegawai cucu lu tengok kasih tuak jelam. Lebah keturunan baru tuak tanya kedi. Dan cucu tanya tuak kedi. Ayan. Kuat mereka jadi cepat. Nalai ye. Han. Punya pariu. Oh nye 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 nye. Sampai. Walau secepat itu. Sekuat itu malaikat Jibril kakak. Ngon ainal mardiyah Jibril pernah jatuh. Tengah gue popo Jibril di bawah sidratil lagi tu badai Ainal Mardiyah ke kalon tersenyum Ainal Mardiyah nampak gigi Ainal Mardiyah ditubit cahaya gigi Ainal Mardiyah ke nombak muka malaikat Jibril silau terjatuh malaikat jatuh sujud Nabi malaikat Jibril kepada Allah gue pikir Jibril wadahnya cahaya Allah. Ampun ya Allah, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Gue syukur lah Ainal Mardiyah gemat. Jibril, kon Tuhan Jibril lun. Kah ya? Ujo gogom, Ainal Mardiyah. Ayo. Ainal Mardiyah itu ratu bidadari kakak.
ratu bidadari yang apabila dia tersenyum ke dunia ini yang laginya gelap gulita bisa terang dengan sebab cahaya giginya. Nyawanya tengok ke yang pengganti menjadi ratu bidadari di akhirat. Mudah-mudahan yang hadir malam nyonyo ku nyojik ke ratu bidadari. Amin. Kita ke mengahji ke kak. Kon model-model lawaknya je ke ratu bidadari. Ke mengah. Yang oleh ke mengah. Maksud dia lagi nyawa awaknya, awak nyoci. Dia putus hasil awaknya. Tapi. Kon lagi nyawa bentuk awaknya tengok. Lagak lah awaknya. Umur awaknya 17 tahun. Nah riwayat lain pegah 21. Muka awaknya kon lagi nyo. Punya model-modelnya je keratu bidadari. Bungu kau ikalan lalu orang ni. Bungu kau. Tak cantik kalian. Nelaga awaknya. Eh kan? Kalau awaknya lagak ini je imbang-imbang dong je. Kalau awaknya lagak, kenapa boleh awaknya kebedak? Nyandong. Bukankah kalian tak pede berjalan begitu saja di luar, di luar ini? Sehingga awaknya pakai budak. Awaknya tipu lah nelaga awaknya. Maka awaknya pakai budak. Mana mana ni? Nyawa lagak ke budak? Budak jangan lagak. Yang keji budak lagak. Lagak juli. Maka ikan lagi awaknya. Nyokon lupa kamu nonton. Bidadarinya kakak. Bidadarinya. Gini. Yang maka aku pegakon lagi awaknya. Yang kenyan. Wate gejit i lagi nyo duh rak ruku ngai ton i duh no 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 waknyo jejo je i duh angge lu pega kalang duh nan kita pega salah handa pega bae ta putrang. Bidadari kalau dia tersenyum nyo malam lagi nyonyok terang bagaimana siang tanyo Joakim cun uro timang tengah cerit mata uro takin gelap masa depan ni kalau ego. Aku pegang anak sama. Coba. Bidadari kalau gujung kena udahnya dia ludah, dia meludah. Terkena ludahnya dengan bumi ini, maka bumonyo akan menjadi bau mistik, bau misik. Wangi, lagi baik kasturi. Tanya jawab ke ludah. Mati tidak? Okey. Maka kalian nanti yang jadi ratu bidadari, oh ya Allah ya Karim. Wanyo yang jika ratu bidadari tengok. Bila kalian hati-hati di dunia, insyaAllah kalianlah yang jadi ratunya. Mangan awaknya dalam syurga tengok kakak. Tabo tempat na tujuh dro dendayang. Kamu tamang syurga tunggu kalau laku. Kamu nak tamang syurga kiban tunggu. Kalian tunggu kami di sana nanti. Maka inyo bang. Bunga ingat inyo bang. Baik ketelak tak tubi ini tengok. Nanti hek dah inyo tanya kupere. Tumayang tanyo. Ya majlis taklim tanyo. Baik tengok perempuan merubah-rubah tun mana ada tubi. Mayang tanyo. Baknya kalau inong tak mau curuga handangon ni dia tengok. Tapi kalau inong tak mau luraka agam tak mau curuga kiban tungku. Tanyo naglan tu awak tengok bidadari. Nyantu malu beh tanyo. Awaknya aku dong ke pintu pat. Kubang lu kadang pat. Kubang lu kadang gina. Ya kenyan tengok. Tapi kalian mana? Buat awaknya, dah, bu, mana? Bidadari, dah tu JPI, tinggal lagi. Napa yang acok, han? Napa yang acok, bapak, pun dia tanya, han? Tinggal pegang, ri, kakak haus. Ibu lencok kak, ibu susu, ibu madu, ibu putih. Lam ujung, ibu putih, aku jadi, ibu putih, nak acok. Tapi yang tahu je, ibu putih. Ibu putih acok. Nak su mana, tanya. Oh, mana ada, bu? Naman di susu, naman di madu. Oh ya Allah ya Karim. Nah orang di ujung orang mana tu? Orang paling kaya di kampung tanya. Nah itu mana orang tu? Anak buat lain mana orang tu? Yang model-model tanya bang. Jangan tak mana orang susu. Yang lilih bak peluk tertarik balik. Apa nak kena tanya? Cik berhati. Bek tak mana orang susu? Nyandu alu hayak tanya. Tengok tabur susu lah kau. Tanya kopi susu. Serap tertarik. Tak tak perlu. Nah kan? Tak jauh juk nyolileh juk. Sido mikalon ke dari baru. Kelema ai ba nang is dom ka hantom ka jip ah. Mak si umude mak lego baru mak jip ah. Putih hati tanya umami. Mak yang putih dua go yang coklat tiga mak jip onyana. Yang putih umami jip.
Untuk kajak aja dia tak tanya kunang kajik kah le. Haji kat tanya cawuh ju. Tidam kenan ke matai. Abih dah cawuh dia tak kena lile. Ha, ha. Harus. Kelian ni tidak manali mak kai cilet mak. Nyandu alu ayak tanya. Tanya cakap lagi ya bang. Pusatlah hidat buh nambi u kanu mina. Itanya bek susu batuk daud. Bebe ke dia. Mata tanya apa bebe. Dah ya? Itu. Jadi kan sampailah bila dari ketika itu. Apa bila dari malaikat Jibril bak Nabi Musa? Musa, nalun tuan Jibril. Allah titip salam kepadamu ya Rasulullah. Get Jibril. Alhamdulillah Jibril. Gekeli Allah Ta'ala, Musa kau jangan terlalu bangga Musa. Kiban han bangga lon Jibril. Sekian puluh tahun lon mencanangkan agama Allah, ternyata pasti ada hamba Allah, umat lon yang tim ibadah kepada Allah selama 70 tahun. Bangga lon, raya tak pahala gejuk le Allah ke ambal ke umat lon yan. Kuli Allah Ta'ala, kuli Nabi Malaikat Jibril, Musa, 70 tahun umatmu beribadah belum seberapa dibandingkan dengan satu umat yang beribadah di akhir zaman, yaitu umat Muhammad. Mereka mau salat Jumat 2 rakaat, pahala mereka lebih besar dibandingkan dengan pahala umatmu yang 70 tahun telah beribadah dan berzikir kepada Allah itu. Sengat Nabi Musa. Sampai Nabi Musa gelak ke Allah Ta'ala. Ya Allah, kau jilin. Tahu. Tak agak itu, bagaimana tahu? Mana dah pegah tak baik pagi? Orangnya punya anak tempat lain, dia buat ju. Ya, yang itu. Kena sip dan nyaw. Ayo. Ya Allah, berikan Jumaat itu kepada aku dan untuk umatku, ya Allah. Anjir, Jibril. Anjir, Musa. Yang khusus untuk umat Muhammad. Kalau tidak, ya Allah, berikan izin kepada saya untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Lih ke Nabi lah keidin je ke umat Nabi Muhammad. Tanya abang yang kaji ke umat. Tip urat lah ketubiyat. Jumaat hantar tim je. Betapa banyak kita ino tu mayang Jumaat tanya duk bak warung dan tuk kedai bi'u undang yang bak kedai hantar je. Oh ya Allah ya Karim. Nayang mentong lamblang, nayang mentong lam lampu dah ya. Iga kutubah hanya dia lampu tarik ke ruka bui je ngegu dah kelanda maha. Nak salah ikut ngoh dek bui. Cuk ngoh kak dek mak. Ngoh ikut dek bui dek kau. Akhirnya. Akhirnya ibu-ibu lenturan Bandung. Bila ada suami kalian tak mau datang salat jamaah Jumaat. Pegau. Punya tengut. Pegau. Ayah hajat pak Jumaat. Jumaat lukut hana, Jumaat lukut jihonya hana, Jumaat lukut jihonya pihana, Jumaat nyohana. Tanya kat Tuhan. Bawa tuk mati. Ya Jumaat. Pagal kena. Kena je. Ha, ini punya, punya lumuh nak manan lu ni kan. Kan lumuh nak manan lu nak, ini punya, lu macam. Lu ni jak intak. Cok sumpum dalam gerak yang intak juga tau. Kinti dah. Tapi cara you kamu nyo, kamu kamu punya awak nyo you baik bengi-bengi. Eh kamu pantang kamu ha. Baik bengi-bengi, selu-selu nak cara you. Tapi punya bengi-bengi awak nyo you. Habis awak nyo. Budak, kat tu ha, nak balik. Maat aja. Jom kata aku dah. Bukti uuk je maat mana. Yang kamu budak ha, je maat mak lah. Kejap kah? Kata awak tak jumaat kah, kejap kah? Baik lagi nyan cara kalian. Kami cara baik-baik. Cara gek-gek. Kalau cara lemah lembut kalian menasihati kami, tiada kamu. Jika lagi nyan kamu agam, betapa banyak suami itu yang sadar dengan sebab mendengarkan ucapan daripada istrinya. Sebab mungkin sadarnya bang beda-beda aji. Nah yang sadar hubungnya aji dengan majlis taklim. Nak sadar dengan dengar dakwah. Nak sadar dengan sebab keadaan hukum mupok bak jalan. Nak sadar kadang nanti dengan sebab nak nasihat bak jambu kupi. Nak sadar hukumnya kadang-kadang dengan nasihat daripada seorang istri. Nak nasihat dengan keadaan hari-hari. Hana tentiannya batin yo. Oh sama hitam. Tapi keadaan batin kita itu berbeda. Berbeda. Maka ini macam-macam cara sadar hukum.
Nah yang sadar hukum mesti dakwah dengan keras. Hantar tindak hai peti. Nah yang kenyan. Nah yang mesti selundong. Nah yang mesti serang dengan wayang dong. Akhirnya, kan? Tinggal yang tuan. Ada satu cerita yang jitnya supaya tanyanya jangan menjadi bangga hati. Ya, tanya yang mampu mensadarkan dan menyadarkan orang lain jangan bangga hati. Sebab urunnya nasaban mendung. Tinggal dua nasabah cerita. Cerita karikatur dah begah juga. Jadi tiga angin sedang berdiri di satu posisi. Nah lebo angin. Lebo angin. Angin balik tapi lebo angin. Nama tu ikannya. Angin sepoi-sepoi. Angin badai. Angin teh beliung. Teh beliung yang budak-budak apa nanya ya. Ah, putih beliung. Angku, aku buka anak kan? Kau nanti aku buka anak. Tim putih beliung ah. Tak silap kau. Jadi angin sepoi-sepoi asing. Angin badeng, angin putih beliung muda awak ada awaknya tiga lom kak. Oh kan, tiga lom. Ilung kutu muwing. Anu anu aku pergi. Ikah nano cabuang kaya aku betul lut. Bukan daripada tampung rumah aku pergi ikhle angin putih beliung. Ikah kapu ilung kupu hambu. Abis. Tengah mendawa-dawa diri kalau lutung, lutung, duriuknya lutung. Lutung lah pasal Indonesia je apa leh? Lutung kan? Angku, lutung ke? Kerak. Buka, kombu. Ayam, lutung. Bapu jauh. Kelengen putih beliung, nyan lutung. Itu kerak. Siapa yang mampu menjatuhkan? Pegah lebade. Ilum 30 minit mutumpuk ah uyu. Kun lebu tem beliung. Oh, ilum 5 minit tiade. Tajik karena kah 5 minit aja ujo. Di i laju angin puting beliung wati di putai aju. Lutung baik kalau angin puting beliung tu panai di dong. Imu mat watenya bak pucu ungo ngoi kui balik kenan. Imu mat. Nah. Pengen puting beliung ibu dia apa lutung makin kong imumat makin kong imumat. Akhirnya ibu bapak 5 minit berlalu sabo-sabo kenapa hangin puting beliung turun ke bawah tak sanggup. Nah jauh kah akan London bu lutung kau dibawa imam dibawa tuk badew lutung bayi dengar tu badew cakap pengalaman sebi kau ni kuno yang balik babah-babah ikat babah uang apa pucuk uang. Nah ya. Tiguk. Baunya kakak agak jap batan lutung. Lutung. 10 menit berlalu namun lutung tak terjatuh ketika itu. Pada akhirnya mundur kedua-duanya. Ai tak perut. Ikel yang sepoi-sepoi. Lun ujo ilun je. Mai pekin dek lawaknya. Ikah mengalih hai kak balik kak kena perut kan duk kamu yang tiang listrik kamu but hai kak perut pulam kak saya coba cabalah you mudah meleceh kak menghina naiklah ketika itu angin sepoi-sepoi menantuk bak lutung yang pun ipuh li sepoi-sepoi bak mati hai li. Nale goi poli sepoi-sepoi watan yang kenong yang sepoi-sepoi bak mata laye mata lutung. Laye. Hanya genyo je lutung. Putamong yang sepoi-sepoi dari urung ipu i bak kudu ipu i bak ule ipu trom bak idung. Tanpa sadar lutung tertidur. Lagi nyantengat lutung lih jaro lih iku lih geki. Kena lutung kau yuk kau yuk kau yuk itu dengan sepoi-sepoi ke dia baru ya angin puting beliung terhah ke babah angin badai pengen puting beliung tak lalu dia nyau tapi tak mengaku nak awak nyokalot kena angin puting beliung kena angin sepoi-sepoi mungkin di bidang tampung rumah awaknya tukang balik.
di bidang bak kaya mungkin awaknya tukang but, tapi di bidangnya itu bukan kerjaan kalian, nyebut lun. Makna ji kalau tanya tadi mak posisi angin pat ino, jangan merasa lebih daripada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan merasa lebih dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita. Nah, kadang orang yang mit ilime gejuk oleh Allah tapi mampu menyadarkan ribuan orang adanya. Apabila tanya tadi mak posisi ludung yang kiban tunggu pelajaran bagi tanya tunggu. Jangan terlena kita dengan buaian dan sanjungan daripada orang lain. Karena boleh jadi sanjungan yang dia berikan dapat menjatuhkan kita ke bawah yang paling dalam. Hinaan, cacian, mungkin kita masih sanggup bertahan. Dihina dengan orang lain, mungkin kita bisa bertahan. Ikan kita nyo, dikhianati kita nyo, mungkin kita masih kuat untuk bertahan. Tapi betapa banyak daripada kita yang tenggelam.